Di sore yang indah ini, segelas teh menemaniku menikmati senja dan indahnya Pantai Losari. Sembari bermain Instagram yang mempertemukanku dengan segudang cerita tentang keindahan alam dan keragaman adat istiadat Tanah Toraja. Tak sabar aku ingin segera menginjakan kaki serta menjelajah setiap sudut negeri orang di atas itu. Perjalananku dimulai dari Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terkenal dengan pesona keragaman dan kekayaan alamnya yang menghadirkan daya tarik wisata bagi para turis domestik dan mancanegara. Menuju Tanah Toraja, menempuh perjalanan darat 8 hingga 9 jam perjalanan, menyusuri 6 kabupaten Sulawesi Selatan, dan menempuh jalan nasional sepanjang kurang lebih 280 km melalui lintas tengah Sulawesi Selatan. Sepanjang perjalanan, alam Sulawesi menyuguhkan pemandangan yang sangat indah, membuatku menikmati setiap jengkal perjalanan ini. Telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional karena memiliki keunikan budaya dan potensi keindahan alam yang sangat luar biasa. Destinasi pertama yang akan dikunjungi adalah Kampung Golai, yang masyarakat sekitar menyebutnya negeri di atas awan. Golai berada di ketinggian 1300 mdpl. Tak heran jika setiap pagi dan senja Golai diselimuti hamparan awan yang ditemani matahari yang akan terbit atau tenggelam. Hal ini yang membuat Kampung Golai sangat menakjubkan. Keren bukan? Untuk mendukung perekonomian pariwisata, Kemen PUPR Ditjen Bina Marga terus meningkatkan pembangunan jalan nasional sebagai roda penggerak perekonomian dan pariwisata. Yuk, lanjut ke rumah adat Ketek Kesu. Ketek Kesu menyajikan keunikan arsitektur pada setiap rumah adat atau tongkonan yang sudah berumur lebih dari 300 tahun. Wah, unik ya. Pemberhentian terakhirku adalah Londa. Londa merupakan pemakaman yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Jika berkeliling di Londa, kamu akan menemukan banyak sekali patung kayu yang disebut tahu-tahu oleh orang Toraja, serta tengkorak, tulang, dan peti mati. Serem juga ya? Berani coba?
Alhamdulillah, how great is our God. Yaudah, udah ya, aku mau jalan-jalan. Bye!